واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita mendalami dua ayat, ayat 75 dan 76 daripada surah yang keempat, surah An-Nisa, yang bertemakan kepada perjuangan keadilan. Dan sudah pun kita faham bahawa keadilan dalam sebuah rumah tangga itu telah pun dinyatakan pada awal surah An-Nisa, dan perjuangan keadilan di dalam masyarakat, di luar rumah itu perlu diperjuangkan benar-benar. Dan inilah seruan dalam surah An-Nisa yang kita ingin sama-sama baca, dalami bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa, apa khabar? Baik, alhamdulillah Ustaz ya. Kita berat tajuknya. Ya. Berat hayatnya. Berat. Oh, ya. Hari ini masih lagi kita bercakap tentang qital, ya, tentang perang. Dan sudah tentunya bercakap, kadang-kadang ada orang cakap Ustaz ya, mengapa orang Islam ni, waktu saya di US dululah kan, ditanya mengapa banyak sangat ayat pasal qital, apa perang, bunuh dalam surah An-Nisa, dalam surah Muhammad terutamanya, ya, cantas dan sebagainya. Dan pada waktu itu saya memang tak boleh jawab kan. Tak boleh jawab pasal bila dinyatakan orang Islam ni memang dalam kitabnya ini ada idea terrorism, saya kata tak ada kan. Tapi bila ditunjuk ayat tu memang mengejutkan kan. Dan macam mana nak jawab, tak dapat jawab. Tetapi sekarang ni alhamdulillah, harapnya dengan sesi dalam My Quran Time pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, kita tahu bahawa sebenarnya qital, peperangan ini bukannya sekadar perang begitu saja Ustaz ya, tetapi ia adalah entiti ataupun capacity sebuah negara, dan lebih daripada itu mempunyai disiplin-disiplin. Dan sebuah negara perlu bersiap siaga pada setiap masa untuk membina kekuatan, dan bukan kerana nak menyerang tetapi kerana nak memastikan warga negaranya itu sentiasa bertanggungjawab menjaga keadilan, hak bagi rakyat, bagi sesebuah negara. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita pada hari ini untuk memahami ilmu hikmah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apa ringkasan bagi dua ayat pada hari ini. Bermula daripada ayat yang ke-75, teguran Allah kepada orang-orang yang beriman, kepada mukmin, agar tidak beralasan untuk berjihad. Yang ke-76, ayat ke-76, perbandingan dua jalan dalam tujuan peperangan yang sama-sama ingin kita perhatikan dan ingin sama-sama kita jadikan sebagai sumber hidayah dalam hidup kita seharian. Kita baca bersama ayat 75-76 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Sila, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul yang mukadimah untuk memberi kefahaman kepada kita ayat yang kita nak baca sebentar nanti insyaAllah. Dan tak lupa kepada para penonton yang terus setia istiqamah dalam My Quran Time, Quran Salat dan Infaq. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah masuk muka surat ke-90 dah. Nak hampir dah kepada 100 muka surat yang pertama, dan kita berada pada surah An-Nisa. Yang kita tahu An-Nisa yang bermaksud perempuan-perempuan. Dan surah inilah juga surah antara yang paling sukar antara untuk bila kita nak hafal Quran, nak baca, kerana ayat-ayatnya berkisah tentang hukum hakam dan tidak berulang banyak kali. Maka insyaAllah kita nak baca terlebih dahulu dua ayat 75 dan 76, dan insyaAllah selepas itu kita nak mendengar kupasan tadabbur supaya kita dapat menerapkan nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang murni. Kita nak ambil pengajaran daripada peranan seorang lelaki, seorang wanita, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitanir rajim.
wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Surah Al-Azim itulah bacaan daripada ayat yang ke-75 dan 76. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama kita membaca dua ayat ini untuk sama-sama kita melihat kepada satu seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Apa masalahnya? Ha, Ustaz ya. Dan mengapa kamu tidak mahu berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala wal mustad'afin dan juga orang-orang lemah yang tertindas minar rijal. Jadi dalam ayat ini, peringkat awal ini Allah membawakan kepada para sahabat dan juga ia sebagai satu seruan kepada kita. Ya, kalau katakan kita Ustaz ya, walaupun kita ni duduk depan TV rasa macam di negara kita ni aman, tetapi ayat ini masih lagi sah untuk sama-sama kita ambil pelajaran, iaitu kita perlu ada semangat dan kesediaan, siap siaga untuk berjuang pada jalan Allah SWT. Dan perjuangan ini pada peringkat puncaknya itu namanya adalah tuqatilun, iaitu berperang. Ya, bukan sekadar berjuang pergi kerja, berjuang untuk itu, ini. Semuanya itu perlukan perjuangan, tapi puncaknya itu adalah pada perang fi sabi. Fi sabilillah. Dan lebih daripada itu, apabila kita faham perkara ini, ya, perang pada jalan Allah perlukan perjuangan, itu adalah yang tertinggi. Yang rendah-rendah ini kita kena berjuanglah Ustaz. Maksudnya pada setiap hari, antara disiplin penting yang ditekankan dalam surah An-Nisa yang sudah pun kita belajar sebelum ini dan kita akan berjumpa lagi dengan beberapa ayat pada surah-surah akan datang, disiplin untuk memastikan kita ini mampu berjuang dengan baik pada segala perjuangan di tempat kerja, menjaga keluarga, menjaga negeri, menjaga negara kita. Salah satu disiplin pentingnya adalah menjaga solat kita Ustaz. Ya, terutama orang lelaki, mengapa orang lelaki kena sembahyang dekat masjid dan juga solat berjemaah? Kerana itu adalah satu latihan, macam tentera lah Ustaz. Kalau tentera tu okey, kawat ke kanan pusing kan, ke kiri pusing. Dalam solat itu sendiri pun Allahu Akbar semua. Kan, tak boleh pula belum habis akbar saja kita pun dah sampai ke atas tiga sujud. Tak boleh mendahului imam. Tidak boleh mendahului imam. Ya. Jadi disiplin dalam solat itu adalah disiplin untuk menjadi seorang pejuang. Dan orang yang mampu untuk menjaga disiplin ini, kalau dia berjuang di tempat kerja, Ustaz, dia tak jadi orang yang lembik.
kan, kena apa, kena kutuk sikit je, kena tegur sikit je, ya imam kan, imam kalau kena tegur oleh ahli jemaah dia, jangan pula dia koyak pula kan, bila orang cakap subhanallah kan, sampai hati dia tegur kan, saya dah menghafal Quran jadi imam dia bagi tegur pula saya, itu bukan pelajaran daripada solat kita. Bila kena tegur, kita akui ya, tapi kita move on. Tak ada pula lepas kita kena tegur tu ahli jemaah boikot kita pula, tak ada kan. Next time masih lagi boleh jadi imam. Dan ahli jemaah, ada sekali tu saatnya saya pergi solat tu baru ni, sebelah tu mungkin dia bawa balik daripada kerja kat restoran kot kan, jadi mungkin tak sempat nak mandi ke apa ke, boleh tahan dia punya bau dia. Ha kan, kalau nak ikut kan, baik saya balik rumah saya semayang seorang-seorang berbanding dengan semayang kat masjid ada orang yang berbau pula. Yang berbau tu bolehlah mandi lepas tu kan. Tapi nak ceritanya ialah jangan sampai pasal bau nanti kena pijak kaki, terasa hati, kemudian tak nak sembahyang berjemaah lah, duduk sembahyang seorang-seorang lebih khusyuk. Ini adalah sebagai satu disiplin penting. Dan bila bercakap tentang wama lakum la tuqatiluna fi sabilillah, apa masalahnya ya, mengapa sampai kamu tidak mahu berjuang pada jalan Allah? Kerana apa? Kerana bila kita ada semangat juang ini, maka seseorang itu mempunyai jalan hidup yang berbeza. Ustaz. Dia akan memperjuangkan keadilan bagi golongan tertindas di kalangan siapa? Ar-rijal, orang lelaki. Yang kedua, wan-nisa, ya, golongan wanita. Yang ketiga, anak-anak, wildan, ya, yang mereka sendiri bercakap ataupun berdoa, Rabbana akhrijna min hadhil qaryah. Siapa mereka ini? Mereka adalah golongan tertindas. Kalau katakan awal surah An-Nisa ini perjuangkan keadilan dalam rumah, tapi di luar rumah ada juga golongan tertindas, Ustaz. Ya. Yang Allah nyatakan di sini, dan ia perlu diperjuangkan, dan ia bukan sekadar 1400 tahun yang lepas, ada orang yang tertindas dalam organisasi, dalam negeri, dalam negara, di negara masing-masing, dan ini adalah tanggungjawab bagi semua orang yang beriman untuk berjuang dan memastikan keadilan dapat diangkat. Kita akan sambung lagi ayat 75 ini. Kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Salat Infaq, insyaAllah. Waja'alhu lana hujjatai ya Rabbal Alamin. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time setiap hari jam 12:30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran, Salat, Infaq. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ.
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. Pada hari ini sama-sama kita melihat kepada ayat 75 dan 76. Bagaimana Allah membawakan kepada orang-orang yang beriman, pada para sahabat, untuk memperjuangkan, untuk berjuang fi sabilillah di medan perang. Dan perjuangan ini adalah sebagai satu lambang bagaimana seriusnya keadilan perlu diperkasakan di dalam masyarakat. Jadi ayat 75 ini, salah satu daripada poin penting adalah kumpulan mustadafin, Ustaz, ya. Mereka yang yang ditindas. Bukanlah semestinya peperang ini hanya pada golongan ini, tetapi kumpulan inilah yang perlu diberi perhatian. Dan mereka adalah kumpulan rijal, kumpulan nisa, wildan, lelaki, wanita dan anak-anak yang berada di Mekah, yang mereka beriman. Salah satunya, salah seorangnya adalah Ibnu Abbas bersama dengan maknya pada waktu itu, yang masih lagi berada di Mekah, dan mereka diancam dengan pelbagai perkara kerana mereka memilih jalan iman. Dan apakah doa yang mereka angkat, yang mereka ujarkan, yang mereka ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat 75 kita baca sekali lagi bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Sila, Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustadhafina minar يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. صدق الله. Surah Al-Azim ayat yang ke-75 disertakan doa yang dibacakan oleh mustadafin, mereka yang tertindas di bumi Mekah, ya. Doa yang mengandungi tiga perkara, dan tiga perkara ini adalah satu doa yang amat hebat, Ustaz, ya. Kalau kita rasa tertindas dalam sesebuah negeri, dalam sesebuah negara, dalam sesebuah organisasi contohnya, ini adalah antara doa yang boleh kita sampaikan, yang boleh kita baca dalam kehidupan kita seharian. Dan doa ini, ya, pada asalnya doa penduduk Mekah yang tertindas, satu daripada isinya, Rabbana akhrijna min hadihil qaryati zalimi ahluha, iaitu, Ya Allah, ya, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada qaryah, daripada negeri ini, negeri yang penduduknya ada yang zalim. Ya, jadi bila cakap tentang zalim, lawannya adalah adil. Bagi siapa yang berjuang, berperang pada jalan Allah itu, mereka ini adalah pejuang keadilan melawan kezaliman. Itu yang pertama. Perkara yang pertama, ya. Yang kedua, doa daripada golongan yang tertindas ini, waja'allana min ladunka waliya, jadikanlah daripada sisimu, Ya Allah,
pelindung, wali, kawan yang boleh menjaga keimanan. Maka apabila seseorang itu memilih, para sahabat memilih untuk berperang, berjuang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya merekalah sebenarnya menjadi wali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akan melindungi, yang akan menemankan kepada orang-orang beriman daripada Mekah. Nombor dua. Yang ketiga, waja'allana min ladunka nasira, dan jadikanlah daripada sisimu pertolongan. Ya, pertolongan. Jadi apabila seseorang itu memilih untuk tuqatiluna fi sabilillah, berperang pada jalan Allah, sebenarnya dia menjadi ejen kepada pertolongan, Ustaz. Ya, bukannya yang akan merosakkan kepada mustadafin, mereka yang tertindas yang berada di bumi Mekah. Ini konteks asal daripada ayat ini. Tapi apa pelajaran penting untuk kita pada waktu ini ialah, kalau dalam organisasi, Ustaz, ya, dalam masyarakat kita ada golongan wanita, ada pekerja yang tertindas, ada yang dimanipulasikan, kalau kita memilih untuk memperjuangkan mereka. Kita dengar aja berita ada sungai dimasukkan chemical ataupun bahan kimia, Ustaz, kan, daripada kilang tertentu yang menyebabkan rosak air dalam satu kawasan. Kawasan itu tak dapat air yang bagus, maksudnya ia ditindas. Maka kalau kita menjadi pejuang yang akan pergi membuat laporan, yang akan membuat segala-galanya untuk memastikan bahawa kezaliman tidak berlaku, ya, teman kepada orang yang berbuat kebaikan dan juga sentiasa memberi bantuan kepada kebaikan itu, maka kita berdoa agar itulah perjuangan kita, Ustaz. Ya, perjuangan kita dalam kehidupan sosial kita, dan puncaknya itu ialah apabila kita dapat berperang pada jalan Allah kalau ada orang yang bukan beragama Islam yang menentang dan tidak memberi ruang kepada orang Islam beriman. Mungkin dekat Malaysia ni boleh kita beriman solat di tempat macam-macam, Ustaz, ya, di mana-mana. Tapi ada negara-negara di dunia ini yang kalau baca Quran kena tangkap. Kalau katakan nampak dia solat, dia kena tangkap masuk penjara, lepas tu tiba-tiba hilang, kan? Jadi perkara-perkara ini, ayat ini dia mengikut kepada negara konteks masing-masing, tapi yang pentingnya setiap warga negara perlu mempunyai semangat juang. Itu yang paling penting. Ya, kita tidak boleh cakap bahawa itu dia punya pasalah, dia punya masalah dalam tempat kerja dia, dizalimi ke, tidak ditolong ke, biarlah itu masalah dalam keluarga dia, bukan keluarga saya. Mindset tersebut adalah mindset yang sebenarnya pernah berlaku kepada golongan yang dinamakan munafik pada zaman Rasulullah. Dia tak kisah. Dia tak kisah orang lain. Yang penting ialah saya ada makan, saya dapat duit banyak, apa sebagainya, nak perjuangkan orang lain, bukan hal saya. Dan ini pelajaran penting yang perlu kita perhatikan. Moga-moga kalau kita setiap hari, tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, ya, bila kita dengar ayat ini, kita dengar orang ada masalah, kita perjuangkan, kita bantu dia, berikan bantuan ke, ataupun call orang tertentu, kan, telefon, encik boleh tak tolong bantu orang ni, orang ni dia kena pukul contohnya, kan, ataupun dia kena tipu dengan along contohnya, kena apa, simbah cat merah pasal hutang dan sebagainya. Perkara-perkara tersebut adalah perjuangan dalam memastikan semua kita ini mempunyai hak untuk hidup dengan aman dan terus dapat memperjuangkan agama dalam kehidupan dengan cara yang terbaik. Dan inilah ayat 75 yang ingin kita perhatikan, dan mari sama-sama kita lihat perkataan pilihan pada hari ini. Iaitu perkataannya ialah inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Perkataan yang ingin kita fokuskan ialah kaida, daripada kataan kayada, iaitu tipu daya. 35 kali disebut dia dalam Al-Quran, muncul dalam surah Yusuf, surah Taha dan juga surah Al-Fil, yang bermaksud tipu daya. Dan tipu daya kait ini adalah, dia ada kaitan, ada beberapa perkataan soalnya dalam Quran. Makar pun tipu daya ataupun perancangan. Kait pun perancangan tipu daya. Tapi ada beza di antara makar dan juga kait. Kait ini adalah perancangan untuk merosakkan, ya. Tetapi bila Allah nyatakan, nanti kita akan belajar dalam ayat 76, perancangan rosak yang dibawakan oleh syaitan itu sebenarnya adalah lemah, ya, lemah. Dan apa kaitan dalam kehidupan kita, ini yang kita akan belajar bersama. Namun mari sama-sama kita lihat dahulu mungkin satu dua selekoh tajam ayat 75 sebelum kita berehat pada kali ini. Sila. Baik, satu selekoh tajam yang boleh kita ambil pada ayat 75. Rabbana akhrijna, Rabbana akhrijna. Sikit saja doa yang Ustaz Fas telah tadabbur tadi. Akhrijna, huruf kha yang mati sebelum dia berbaris di atas.
akhrijna. Okey, disempurnakan huruf kha yang yang mati dan sebelum ni berbaris atas ditebalkan. Akh, kemudian ra bagi bawah selepas tu. Dia agak sukar sedikit. Sebab hamzah baris atas, kha yang ditebalkan, tiba-tiba nak nipiskan ra yang berbaris di bawah. Akhrijna. Cuba sebut rabbana akhrijna. Rij, jangan akhrij. Kalau kita sebut akhri, dalam keadaan gitu. Kita sebut ri dalam keadaan ri, tak boleh. Tapi mesti ri. Ri. Rabbana akhrijna. Rabbana akhrijna. Itulah safas sedikit tentang selekoh tajam. Disempurnakan huruf kha dan huruf ra yang baris di bawah. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fatihah Ustaz Tirmizi. Jadi doa itu untuk sama-sama kita perhatikan dan kita doa Allah keluarkan kita daripada kezaliman, Allah berikan kita wali dan Allah berikan kepada kita pertolongan dalam segenap apa yang kita laksanakan. Kita berehat sebentar, My Quran Time. Quran, Salat, Infaq. Waja'alhu lana hujjatai satu perkara. Saya petik dulu poin yang Prof dah sebut. Kita sedar, oh saya sebenarnya boleh buat itu dalam bulan Ramadan. Kan? Itu antara clue lah untuk saya. Prof, silakan bagi nasihat. Baik. Yang ni sebenarnya bukan, ini masalah yang biasa juga yang kita hadapi dan kita perhatikan kawan-kawan kita. Sebagai contoh, saya pernah waktu belajar dahulu, ada kawan yang isok ukur. Tapi bulan Ramadan dia boleh berhenti. Maknanya sebenarnya boleh berhenti. Dia tak berbuka pun dengan rokok. Ada orang dia buka dia buka dengan rokok. Tapi ni dia tak buka dengan rokok. Dia boleh berhenti dalam bulan Ramadan. Habis Ramadan dia start isap rokok balik. Jadi yang ni saya kira sama juga dengan perkara lain. Ada yang mungkin orang dia suka tonton movie ataupun tonton perkara yang tidak elok, tapi waktu Ramadan dia boleh berhenti. Menunjukkan yang pertama, dia ada kekuatan sebenarnya untuk melakukan perkara tersebut. Tetapi dalam masa yang sama sebenarnya dia memerlukan sistem sokongan itulah. Support. Waj'alhu lana hujjatai. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن.
Alhamdulillah, terima kasih pada para penonton. Terus setia dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infak. Alhamdulillah, jom sama-sama kita nak perbaiki bacaan kita dari sudut sebutan, dari sudut hukum-hukum hakam tajwid untuk kita praktikkan sama-sama pada ayat yang ke-75 ini. Baik, kita lihat dahulu apakah tempat-tempat yang kita nak ambil perhatian. Menyempurnakan hukum hakam, hukum-hukum tajwid dan menjelaskan sebutan pada kalimah-kalimah berikut. Pertama sekali, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kemudian, wal mustad'afin. Satu, minar rijal. Kemudian, itu ada tiga tempat yang untuk kita nak sama-sama perbaiki. Yang pertama, wa ma lakum la tuqatiluna. Wa ma lakum la tuqatiluna. Huruf ta yang berbaris di depan. Huruf ta ini adalah huruf yang nipis. Ta kita dah sebut pada pertemuan yang lalu, kita nak macam mana kita nak nak bunyikan ta itu dengan ringan ataupun dengan sifatnya yang nipis itu. Ta. Bila ta yang berbaris di hadapan, ada sebahagian juga menekan huruf ta sehingga ditebalkan ta itu, dan ta itu bila ditebalkan dia akan jadi huruf ta lah. Wa ma lakum la tuqa. Ha, tu. Ha, itu huruf ta dah tu. Ta tu. Adapun ta tu. Dan beza dia tak banyaklah kan. Tu dengan tu. Tu. Ha, jadi huruf ta baris depan hati-hati supaya tak tertukar dengan huruf ta. Wa ma lakum la tuqatiluna. Sebut. Wa ma lakum la tuqatiluna. Wa ma lakum la tuqatiluna. Wa ma lakum la tuqatiluna. Huruf ta baris depan. Walaupun selepas ta itu ada huruf qaf. Jangan takut. Jangan panik. Relax saja. Qaf tu saja yang ditebalkan. Qa tu. Tu. Qa. Kemudian ta berbaris di bawah juga begitu. Jangan tui. Wal malakum la tuqatil. Oh, tekan. Kalau tak tekan suara itu, tekan suara tak apa. Tetapi jangan kita menekan huruf itu sehingga menebalkan huruf ta. Ta ti tu. Cuba sebut ta ti tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Ta ti tu. Itulah kita kembali kepada asas dalam menyebut huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf Al-Quran ini. Kemudian, wal mustad'afina. Ada lagi huruf dot yang mati dekat situ. Dan sebelumnya huruf tu ta yang berbaris di atas. Seperti biasalah, ta tu huruf nipis. Jangan tebalkan. Wal mustad, jangan tot. Kalau tot, kita menebalkan ta yang berbaris di atas, dia akan jadi tot lah. Maka, wal mustad'afi. Cuba sebut. Wal mustad'afina minar rijal. Wal mustad'afina minar rijal. Wal mustad'afina minar rijal. Kemudian minari ra yang berbaris di bawah bersabdu pula tu. Maka ra bila baris di bawah sahaja kita akan baca dengan nipis. Dia mati ke ataupun dia berbaris di bawah dan disabdu sekali. Nipis. Minari jali. Minari. Masa mati tu dah nipis. Minari. Begitu. Bukan minari. Bukan. Masa mati pun dah nipis. Minari. Begitu. Okey. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Wa ma lakum la tuqatiluna fi
وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين. Bila kita berhenti pada والمستضعفين tad'afin, ada nun mati di hujung itu. Bagaimana kita nak sempurnakan nun itu di hujung? Banyaklah kita baca surah Al-Fatihah, semuanya di hujung ada nun mati, ada mim mati. Okey, dan nun dengan mim juga sifatnya ada persamaan dari sudut sifatnya, gunnah itu. Okey, maka kesalahan berlaku pada nun itu, yang pertama, dimatikan nun tanpa membunyikan gunnah. Wal mustadhafid, begitu je. Dia pergi makhraj nun tapi dia tak keluar sedikit gunnah di hidung. Wal mustadhafid, okey, al alamin, dimatikan macam nun tanpa mengeluarkan suara sedikit di hidung. Itu tidak tepat. Yang kedua, melebihkan pula gunnah. Rabbil alamin. Itu dah lebih. Wal mustadhafin. Itu dah tambah gunnah. Kita macam ada sabdu pula. Nun tu macam sabdu di hujung. Menambah huruf lagi. Sebaik-baiknya nun itu diletakkan pada makhraj dan sedikit suara di hidung. Wal mustadhafin. Satu, dua, mula. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ biar ada sedikit. Okey, jangan lebih dan jangan langsung tak ada. Begitu. Wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan. والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Itulah huruf-huruf, ada huruf-huruf yang sifatnya bila bertukar, dia akan bertukar huruf seperti huruf ta dan ta, mengurangkan sifatnya ataupun melebihkan sifat, dia boleh terjadi berlaku pertukaran huruf di situ. Dan huruf-huruf yang kuat seperti dot, seperti qaf dan lain-lain, jangan kita meninggalkan sehingga mempengaruhi huruf lain sehingga
menjadikan huruf itu juga tertukar. Maka insyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kefasihan kepada lidah-lidah kita untuk menyebut kalamnya, dan juga seterusnya kita nak mencapai tadabbur dengan memahami ayat-ayat ini supaya kita dapat memahami konteks ayat dengan betul, insyaAllah. Berehat seketika, kembali selepas ini dalam My Quran Time, Quran, Salat dan Infaq. Dah, keadaan dah pucah kacir. Perang Khandak ni kan kita gali parit kan. Betul. Orang Islam gali parit. Jadi Rasulullah nak tengok apa keadaan musuh. Dah pucah kacir kerana angin kuat, ribut dan apa cuaca sangat sejuk. Lalu Rasulullah kata, siapa yang berani pergi? Siapa yang berani pergi? Rasulullah kata, dalam hadis disebutkan, dia kata, Lailatul Ahzab wa qad takhadna rihan syadidah. Faqala Rasulullah ala rajulun ya'tini bi khabaril qaum. Rasulullah kata, tak ada ke seorang lelaki yang boleh bagi jadi pengintip, spy, tengok apa tentera musuh tengah buat. Semua sahabat tak berani pergi. Kerana siapa yang nak pergi mengintai tentera musuh? Kemudian dalam malam yang gelap macam tu, kemudian dalam keadaan sejuk dan ribut, tak ada siapa yang berani. Lalu Rasulullah pun memanggil Huzaifah. Memanggil Huzaifah. Huzaifah terus taat saja, mana tak bertikai. Tak ada pula kata sejuklah Rasulullah malam ni ataupun oi, dan bahkan kalau dalam kisah tu Huzaifah dah dekat dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan ketika itu memimpin tentera musuh. Dia dah berada dalam keadaan dekat. Dia kata dalam hadis, kalau aku panah memang kena Abu Sufyan. Waj'alhu lana hujjatai. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini. Kita sama-sama melihat kepada ayat 75 hingga 76. Dan Alhamdulillah sebentar tadi sudah pun kita belajar beberapa perkara tentang bacaan, yang kita harapkan dengan pelajaran itu menambahkan lagi ketepatan ketika kita membaca, dan ianya membina rasa cinta kita kepada Al-Quran. Ia sebagai sumber ajar, sebagai sumber pahala dari masa ke semasa, dari huruf ke huruf, dan sumber barakah, membawa kebaikan yang banyak apabila kita cuba memahami, mentadabur ayatnya. Dalam ayat 75 sebentar tadi diceritakan ataupun diberikan semangat, Allah memberi semangat kepada orang-orang yang beriman untuk berjuang. Mengapa tidak mahu berjuang, memperjuangkan mereka yang tertindas di bumi Mekah? Dan dalam konteks kita sekarang ialah mereka yang dizalimi, yang tidak diberikan keadilan dalam mana-mana aspek kehidupan. Itu perlu diperjuangkan bagi orang-orang yang beriman yang membaca surah An-Nisa. Dan apakah hala tuju perjuangan? Bercakap tentang perjuangan, ada dua objektif yang ada di dalam dunia ini. Ayat 76 mencerahkan dasar perjuangan untuk sama-sama kita pilih jalan terbaik bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Alhamdulillah, mari sama-sama kita hayati ayat yang ke-76 daripada muka surat 90 ini. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Alladzina amanu yuqatilu
Azim, ayat yang ke-76 bermula dengan perkataan alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Ya, bila bermula dengan alladzina, maksudnya dia merujuk balik kepada ayat sebelumnya, Ustaz, ya. Siapakah yang akan memperjuangkan mereka yang dizalimi? Siapakah yang akan menjadi wali dan siapakah yang menjadi nasir sebagai sumber pertolongan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, iaitu orang-orang beriman. Apabila kita memilih untuk berperang, berjuang pada jalan Allah SWT, kitalah, yes, kitalah sebagai ejen keadilan. Kitalah ejen kepada wali. Kita menjadi wali, peneman dan juga menjadi sumber pertolongan yang dihantar oleh Allah SWT. Dan ia adalah sebagai satu kemuliaan, Ustaz, ya? Sebagai satu kemuliaan. Bila mereka yang mustadafin ini berdoa, dan mereka berdoa pada Allah dan Allah izinkan para sahabat untuk berperang di Madinah itu untuk memastikan orang-orang di Mekah itu akhirnya dapat beriman dengan baik dan berlakulah peristiwa Fathu Mekah. Ya, pembukaan Mekah dan akhirnya orang-orang beriman tidak lagi ada masalah untuk beramal dengan keimanan mereka. Pada suatu masa dahulu mereka beriman akan disula, akan dihempapkan batu, pelbagai siksaan yang diberikan oleh musyrik di Mekah. Baik. Dan bercakap tentang fi sabilillah ini, orang beriman berjuang pada jalan Allah, tetapi orang kafir berjuang, ya, mereka sanggup berperang fi sabili taghut, iaitu pada jalan taghut. Apa maksud jalan taghut? Jalan yang membawa kepada melampau, Ustaz, ya. Mereka nakkan harta, mereka nak ikut pada hawa nafsu mereka, dan itu sebab mereka sanggup berperang. Kalau Badar itu diketuai oleh kalau katakan Badar, Uhud itu oleh siapa, Abu Sufyan contohnya, mereka sanggup, ya, jalan jauh, berjuang, gunakan harta dan sebagainya untuk sabili taghut pada peringkat awal dia. Baik, jadi apakah yang Allah beritahu di sini? Bila dah tahu ada satu kumpulan fi sabilillah, satu lagi sabili taghut, faqatilu awliya asyaitan, maka berperanglah kepada sekutu-sekutu syaitan. Dan di sini sebenarnya nak menunjukkan yang kuatnya adalah orang yang beriman, yang lemahnya itu adalah sabila taghut. Ya, bila Allah jatuhkan begini, maksudnya Allah seru kepada orang beriman untuk menyerang ataupun berperang pada syaitan ataupun awliya syaitan, nak menceritakan bahawa orang beriman ini bersama Allah dan Allah ini maha besar, maha berkuasa, melambangkan kekuasaan dan kekuatan yang ada pada orang Islam. Dan lebih daripada itu, di hujung itu, inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya perancangan syaitan ini adalah dha'if, lemah, kan, ya? Lemah, ya. Dan Allah nyatakan perkara ini untuk memberi semangat kepada orang-orang beriman. Berperang bukannya mudah, ya, bukannya sekadar kita angkat, kalau pegang pen ini tulis mungkin satu hal, kan, tapi kalau katakan nak siap siaga, nak keluar dan nak mempertaruhkan nyawa, itu bukanlah suatu perkara yang mudah. Jadi kalau katakan seseorang itu masih banyak lagi bising dalam pemikiran dan jiwanya, dia kata bahawa kumpulan musuh sana itu kuat kot, kan, kita ni baru ada 1,000, di sana ada 3,000 ataupun di sini ada kalau Badar tu 300, kan, ya? 300, yang sebelah sana ada 1,000. Tak boleh tahan ni. Kan? Perkara-perkara itulah yang memerlukan kepada motivasi daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila Allah menyatakan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Perancangan mereka di kalangan syaitan, mereka yang sukakan taghut ini sebenarnya adalah amat-amat lemah. Kamu yang kuat. Yang penting kamu kenalah lebih kuat dan lebih sabar. Jangan lembik, kan? Jangan pula orang yang ada kebaikan, yang bersama dengan Quran, baru kena kritik sikit, kita pun rasanya tak apalah, kita duduk diam je lah. Bukan. Kitalah orang yang beriman yang perlu kuat semangat, terus berusaha, perlu bersabar. Dan inilah ayat 76 yang memberi semangat kepada para sahabat dan memberi semangat kepada kita pada waktu ini. Ya, kalau katakan kita berjuang membina keluarga, ibu-ibu yang berada di rumah, ya, yang berada di studio, kita kena kuat. Kena kuat. Pasal apa? Pasal orang yang buat benda tak baik ni kuat juga, Ustaz.
Kan? Dia kalau buat konsert ke, kalau dia nak rancang untuk arak ke, judi ke, berhibur ke, ya, dia rancang sampai setengah tahun sebelum ini. Kita lagi kena rancang elok-elok dan buat yang terbaik. Kerana apa? Kerana kita ada backup daripada Allah. Kan? Yang mereka ini backupnya daripada siapa? Daripada syaitan. Mereka yang memusuhi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah semangat yang kita peroleh daripada ayat 76. Terus untuk berjuang, buat yang terbaik, dan moga-moga Allah izinkan kita menjadi orang yang digelar alladzina amanu yuqatilu nafi sabilillah. Berperang satu, ya, tapi kalau belum lagi kita diizinkan pergi berperang, kita sudah ada semangat itu pada setiap masa. Jangan tunggu besok nak berang, hari ini baru nak berlatih, Ustaz, kan? Dan latihan yang Allah bekalkan pada setiap hari yang kita bincang sebentar tadi adalah solat. Solat pada waktunya, ikut pada imam, orang lelaki sedapat mungkin berjemaah di masjid. Pasal orang perempuan mungkin kat rumah okey, Ustaz, ya? Ya, tetapi orang lelaki ni kalau dia kata saya tak ada mood lah, kan? Kalau orang perempuan tak ada mood tu okey lagi. Tapi kalau dia boleh semain kat rumah lah. Tapi kalau orang lelaki dia tidak ada mood, ya, sikit-sikit saja rasa macam malas. Jadi ia menyebabkan dia tidak boleh menjadi qawamu na'alan nisa, seperti mana yang kita pernah bincang sebelum ini dalam ayat mana, Ustaz, ya? Dalam ayat 34. Ya, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa', ar-rijal itu daripada perkataan rijlun, maksudnya atas dua kaki. Jadi kalau dia jenis lembik, kan, sikit-sikit dia jom kita sembahyang berjemaah, sebenarnya tak ada mood lah, kan. Kalau orang perempuan adalah masa tak boleh sembahyang, dia boleh duduk kat rumah pasal nak masak sebagainya, tapi kalau orang lelaki dia perlu bina disiplin itu kerana ia melambangkan bila dia diajak untuk pergi ke medan perang, dia sudah bersiap siaga kerana sudah dilatih pada setiap hari. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama ialah membantu dan membela nasib golongan yang lemah untuk raih keharmonian bersama. Yang kedua, kita berdoa memohon kekuatan dan perlindungan saat dizalimi. Ya, apabila kita berdoa itu, sebenarnya kita mencari solusi daripada yang maha perkasa, daripada Allah SWT. Yang ketiga, sentiasa membetulkan niat dan lakukan sepenuh jiwa setiap perkara kerana Allah SWT. Kerana bila bercakap fi sabilillah, kita berada pada jalan kebenaran, sumber kekuatan daripada Allah. Buat yang terbaik, jangan kita lemah, dan kita tahu Allah pasti akan membantu. Kita doa pada Allah SWT, Allah izinkan kita terus kuat semangat dalam hidup kita seharian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami, bekalkanlah kepada kami kesabaran yang kuat, yang jitu, ya Allah, dalam diri kami semua, ya Allah, untuk menghadapi cabaran ini, ya Allah. Tetapkanlah pendirian kami, ya Allah, teguhkanlah keimanan kami, ya Allah, kuatkanlah keimanan kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami hati yang kuat untuk sentiasa menerima cabaran dan ujian, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk kami bantu agamamu, ya Allah. Ya Allah, tolongkanlah kami, ya Allah, bantulah kami, ya Allah, bila kekuatan kepada kami semua, dan ampunkanlah segala salah silap dan dosa-dosa kami semua, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, ya Allah. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada hari ini dan terus kita dipimpin hidayah daripada surah An-Nisa, surah yang keempat, untuk kita mempunyai semangat juang walaupun tidak dipanggil di medan perang, tapi pada setiap masa kita sudah ada persediaan. Dan masyarakat, warga negara yang ada semangat juang inilah, semangatnya itu boleh memperjuangkan kepada keadilan dan kemakmuran bagi negara ini akan terus maju dan terus Allah kekalkan, insyaAllah. Kita teruskan bersama, dan jangan lupa tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran untuk menyumbang dan bekerjasama merancang program-program dan membina inovasi berteraskan kepada Al-Quran, mencatat, membuat kajian dan menghasilkan program di televisyen dan juga di pelbagai sudut di organisasi dan bangunan yang ada, insyaAllah. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, Al-Quran Time, Al-Quran Salat Infaq, insyaAllah. واجعله لنا هجتين.